Jadi alhamdulillah ya, sebab perjalanan ni panjang tuan-puan, sama ada keluarga atau kejaya, ini kalau kita tak uruskan baik-baik, dia boleh makan banyak benda. Makan tu maksud ustazah, boleh datang satu implikasi yang tak baik kepada diri kita. Ya. Berapa ramai kadang-kadang orang yang berkerjaya, tuan-puan, kadang-kadang dia masalah dengan keluarga, dan ramai juga orang yang mengalami tekanan yang sangat luar biasa juga. Ustazah menarik balik, apa ni maknanya, nak petik balik, dulu bekas Menteri Kesihatan yang sesi dulu ya, Datuk Subramaniam kan. Ya, masa ni maknanya yang dululah, kajian dulu, menjelang tahun 2020 kan, penyakit nombor 2 kan, ya, ke nombor 3 yang nombor 3. Nombor 3 ke nombor 2, tak ingat dah ustazah ya. Antara itulah yang akan menyeranglah, maknanya terpaksa dihadapi oleh masyarakat Malaysia adalah penyakit mental. Malah yang ustazah baca dalam surat khabar juga, hari merdeka, bulan kemerdekaan tak lama lagi ni, Menteri Pembangunan Wanita nak buat bulan merdeka ni sebagai bulan sihat mental. Nak gambarkan apa tuan puan? Eh, apa dah jadi dengan kita semua? Kita ada masalah mental ke apa? Dia bukan gila ya, maksud masalah mental ni, tapi tekanan ya, macam mana nak ni. Sungguh, sebab beban banyak, amanah banyak, kerja banyak, semua nak diurus-urus. Jadi sebab itu penting sangat meletakkan semuanya adalah ibadah. InsyaAllah tak sakit hati sangat. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kalau kamu buat jahat, kamu buat jahat pada diri kamu. Wa in asatum falaha, sama juga, kamu buat jahat, kalau kamu buat baik pada diri kamu juga, buat jahat pun balik pada diri kamu. Kadang-kadang yang selalu dirungutkan kat mana-mana tempat kerja, dia tu memang dia tu macam ni, dia cantas yang ni, dia buat yang ni, yang ni. Tapi sebenarnya tak payah risau apa-apa pun. Ya? Belajarlah daripada seluruh kehidupan yang telah pernah kita lalui. Kalau Allah nak bagi, Allah nak naikkan, Allah nak apa, tak ada orang yang boleh menghalang. Apa pun yang orang buat tak baik, yang tak baik tu, masuk kita, kalau kita buat tak baik, yang tak baik tu dia tahu daripada mana asal usul dia datang. Dia tahu alamat dia datang daripada mana. Kesitulah terpelantingnya balik. Ini bukan cerita saka ya. Ini cerita buat baik. Baik tu akan balik. Sama buat jahat akan balik. Ya, kita cuma perlu berdoa supaya Allah dindingi kita daripada kejahatan orang-orang yang dengki dan sebagainya. Kedua perkataan ibadah, ketiga perkataan nilai. Ya, nilai. Kat mana kita nak letak nilai diri kita? Tanyakan pada diri kita masing-masing. Ya. Dalam Al-Quran, cuma tadi saya catat apa ni, tak sempat nak catat ayat ke berapa. Tapi menceritakan tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim digelar sebagai ummah. Nabi Ibrahim ni seorang je. Tapi digelarkan Nabi Ibrahim sebagai ummah. Sebenarnya nak meletakkan nilai kepada Nabi Ibrahim itu sendiri. Maknanya kalau kita kata satu nisbahnya, Nabi Ibrahim ni menyamai suatu ummah yang sangat luas. Sekarang kita masing-masing sama ada keluarga atau kerjaya, sebenarnya kita sedang buat ni adalah apa ni, nilai yang ada pada diri kita sendiri. Ada orang nilai dia satu, nisbah satu. Dia ada, tak ada, tak apa. Itu macam satu kosong pula bukan ya? Ada macam tu. Kalau dia ada lah. Kalau dia tak ada, tak ada apa. Ada orang satu nisbah satu organisasi. Ramailah kan, mungkin dah 50 orang. Maknanya dia tu mewakili manfaat tu pada luas. Ada orang kan ramai ya, kita punya sahabat-sahabat kita yang sedang memegang amanah macam-macam jawatan. Itu macam mana bila mereka buat amanah tu, itu meninggikan nilai sendiri. Ada orang untuk fakulti, ada orang untuk universiti kan, ada orang untuk kementerian. Jadi kita rasa seronok apa dia, sebab kita memberikan grade kepada diri kita sendiri, meletakkan nilai. Kenapa saya sebut benda ni tuan-puan? Sebab
tak bagus bekerja ataupun berkeluarga tapi kita hilang perkataan sakinah tadi atau keseronokan. Happy tadi suasana tadi. Tapi kalau kita buat tiga tadi insya-Allah ya, walaupun tak sempat nak dihuraikan panjang lebarlah ya konsep tu, tapi insya-Allah boleh boleh bawa satu pola berfikir yang baik, tindakan yang baik, cara kerja yang baik, cara hidup berumah tangga yang baik, sebab semuanya kita akan kaitkan dengan amanah. Dari segi tujuan, dari segi impact dia, amanah kan datang daripada iman, boleh bawa kepada keamanan, ya, ibadah dan juga nilai kita masing-masing. Jadi macam mana kita nak meletakkan nilai itu, kena perform lah, sama ada dalam keluarga ataupun dalam kerjaya. Ini adalah benda yang kita boleh lihat keliling kita tuan-puan. Tengok sahabat kita yang banyak menolong orang lain untuk benda-benda kebaikan. Tengok macam mana. Kan? Yang dia mudahkan. Oh ya ke? Saya tak faham nak buat macam mana. Tak apa. Free tak pukul 10. Kenapa? Tak apalah. Saya panggil je siapa-siapa yang tak faham lagi ni. Okey, pukul 10 datang. Saya akan terangkan. Tuan-puan rasa tak kalau dia tak ada kat pejabat? Rasa tak kalau dia sabbatical? Rasa tak kalau dia kan ya cuti ke apa? Terasa sebab apa? Ya Allah, nilai dia bukan untuk diri dia seorang. Dia terlalu bernilai. Sama juga macam yang kerja admin ke apa kan ya, yang memudahkan urusan, masya-Allah, semua duk cari dia kan? Sebenarnya kita tuan-puan sekalian patut bekerja dengan happy sebab kita sedang beri grade kepada diri kita sendiri. Jadi ustazah lupa pula yang ni talk show kan ya. Kita ada moderator ya, jadi ya masya-Allah ya. Jadi ustazah serahkan dulu kepada moderator kita. Memang tajuk ni terlalu luas tuan-puan, nak apa susah juga ustazah nak sentuh yang mana satu. Tapi ustazah berharap ya sebenarnya kita dapat memiliki satu semangat baru. Ya, semangat baru untuk apa? Dengan keluarga kita buat yang terbaik, dengan kerjaya juga kita memberikan sumbangan yang terbaik. Pasti kita semua ada ya kelemahan, ya ketidaksempurnaan, tapi kita selalu yakin ya yang bestnya hidup ni kenapa? Sebab setiap hari adalah hari yang baru. Itu yang best. Jangan asyik menyalahkan yang silam-silam je, sebab setiap hari adalah hari yang baru. Semangat yang baru, motivasi yang baru, cita-cita yang baru, sikap yang baru. Baru kita akan rasa hidup kita ni segar. Walaupun kawan tu dah muka kawan kita yang lama juga, ya. Office yang tu dah juga kita duduk kerusi tu dah juga, kan? Tapi kita punya dalaman tu sentiasa segar dengan sesuatu yang baru. Kerana Allah mendatangkan hari yang baru dan masa yang baru. Tidak ada satu saat pun yang datang yang Allah pinjam balik masa lepas. Tak ada dah. Setiap masa yang datang ni semua baru. Sebab tu Imam Ghazali kata, apa yang paling jauh dalam hidup kita? Yang paling jauh adalah masa. Sebab takkan dapat datang balik dah yang dah lepas tu. Jadi atas konsep itu, kita rasa segar untuk terus baiki diri kita menjadi yang lebih baik. Wallahualam, berserah dulu kepada Dr. Zilan. Alhamdulillah. Terlaku kan, saya dekat sebelah ni terpaku. Apa yang banyak-banyak saya tangkap ni, satu cuaca kita ni sebagai ibu bapa ni, cuaca. Lepas tu grade. Pertama kali lah ustazah nak bagi grade pada diri, rasa macam contoh anak saya kan, dia tahu mak dia ni tidaklah begitu macam akademik tu, tak nak beratkan lagi. Jadi dengan bangganya satu hari dia balik sekolah, mama saya dapat 10 C. Muka dia tu macam dia tak takut, dia tak rasa bersalah. 10 C. Ya ke? Lepas tu dia dah tanya, anak awak dapat berapa? 10 C. Kemudian dia kata, naik kan? Cuba kurangkan C tu boleh tak? Oh, alhamdulillah dah sekarang ada 4 C. Jadi betul lah ustazah, kita ni kena ada jenaka yang lawak, siput ke babi tu anak saya bagi kat saya. Bolehkah saya ketahui? Jadi kita ni buka lah pada rakan-rakan semua tuan-puan yang ingin bertanya soalan. Pasti ada soalan yang membelenggu fikiran ni. Jangan membazir peluang ni, peluang yang ada ni. Saya jemput dulu, siapa ada tak yang nak tanya soalan tu? Okey. Dipersilakan.